Ya, sudah dapat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke channel aku Aida Mariani, Mbak TKW Taiwan. Iya betul banget. Aku bekerja sebagai Mbak TKW Taiwan. Oh iya, aku menyapa-nyapa dulu buat sahabat Aida semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat terus, biarkan bisa nonton video aku terus. Tadi aku baru pulang dari pasar, dan kebetulan pasar kali ini banyak yang libur, jadi nggak banyak yang jualan. Aku tadi mau beli kentang, terus sama beli tahu-tahunya nggak ada ya. Jadi aku beli kentang aja, nggak apa-apa. Kentang ini aku beli satu, kita cuci dulu ya, karena aku tuh kepingin masak dicampur sama buncis ya, terus nanti bikin kuahnya kayak buah carbonara gitu. Tapi aku mau potong dulu. Oh ya, buat sahabat Aida yang baru pertama kali nonton channel aku, jangan lupa ya, bantu like, komen, dan subscribe, dan tekan tanda notifikasi biar kalian bisa dapat notif video-video terbaru dari aku ya. Tadi itu yang jualannya nenek-nenek itu lucu. Jadi aku diajak bercanda gitu pas aku beli kentang. Nenek-nenek lucu. Terus dia gaul juga ya. Nenek-nenek gaul, masih muda. Nenek-nenek gaul. Satu aja cukup lah ya. Satu. Karena ini cuma buat campuran ya. Aku pas dulu. Buat sahabat Aida yang selalu setia nonton video aku, terima kasih banyak ya. Semoga kalian dilimpahkan rezeki yang melimpah dan dipermudah segala macam urusan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Ini kenapa ya kentangnya kok kayak gini? Gak apa-apa deh. Bentar. Potong-potong dulu. Tapi kentangnya aku pengennya panjang-panjang ya. Panjang-panjang apa kotak-kotak ya? Ya kotak-kotak aja deh. Oh, jadi dilema aku. Tapi aku nggak punya butter ya. Biasanya pakai butter ya, udah nggak apa-apa. Kita pakai minyak goreng aja. Terus ini mau aku rendam sebentar ya biar nggak hitam. Aku rendam karena ini tempatnya sempit ya. Tempatnya sempit. Jadi ini mau aku pipihkan dulu. Nah, kita cuci. Ini buncisnya udah aku bersihin ya. Jadi tinggal dicuci aja. Aku juga sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Ini dipotong seperti biasa. Seperti pada umumnya ya. Jatuh. Terus ada bawang putih. Bawang putih mau aku geprek cincang gitu ya. Aku di sini nggak pakai bawang merah ya, pakai bawang putih aja. Nah,
Oke, aku lagi olahraga ya, sahabat ontenku ya. Aku lagi olahraga. Kita potong-potong ya, cincang-cincang. Ini sampah-sampahnya aku buang. Cuci tangan. Dan di sini aku udah siapin bahan-bahannya ya, yang mau aku pakai. Aku udah ada tepung. Ini tepung terigu 2 sendok makan, sendok makan ini ya. Terus ini ada garam. Ini garam, ini ada black pepper atau lada hitam, terus sama ini penyedap rasa. Terus di sini aku udah siapin daging sapi. Karena daging sapi buat campuran aja ya, jadi aku pakainya sedikit. Terus ini ada susu cair, langsung kita mau masak ya. Mau masak. Kita mau masak dulu, mau ratakan minyak ya. Kita ratakan minyak, kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas ya, jangan lupa aku mau masukin bawang putih. Tuh. Setelah bawangnya matang, kita masukin daging sapi ya. Ini daging sapi, terus kita masukin perbumbuannya ya, perbumbuannya kita masukin semua. Setelah itu ini tepung terigu masuk. Kita masak ya tepungnya. Kita masak-masak. Setelah itu jangan lupa masukin susu. Aku sampai keselak ya, jangan lupa kita masukin kentang. Ini kentang tadi. Terus sampai keselak-keselak loh, astagfirullah. Pakai daging sapi, pakai kentang ya, masya Allah wangi banget ih, wangi banget loh, wangi ya, benar-benar aromanya wangi banget. Terus kita tutup ya sampai dia itu kentangnya matang. Jadi sambil nunggu kentangnya matang, aku mau sambil cuci piring ya, cuci piring biar nanti tuh kerjanya selesainya barengan ya. Ini selesai, itu selesai, jadi nggak nunggu lama-lama. Kita cuci-cuci piring. Pulang dari pasar nggak usah lama-lama ya, aku langsung masak. Aduh. Ini basah ya, tergantung dia. Terima kasih.
Ini susah kali ya, aku aduk, mau diaduk. Aromanya wangi banget. Aroma daging sapi. Ini airnya kita tunggu sampai surut ya, biar kentangnya itu juga matang. Kalau buncis masuknya belakangan karena dia cepet ya matangnya. Ini belakangan. Tadi pas aku lagi asik-asik masak, dia membludak tumpah-tumpah tuh. Oke, nggak apa-apa, ini terjadi di luar Nurul aku. Tuh, gila sih, ini aroma daging sapinya itu wangi banget, creamy, creamy banget. Di sini aku nggak pakai keju ya. Jadi buat yang diet juga ini cocok, nggak ngaruh sama sekali. Yang penting tahu aturan aja makannya. Kita diet kayak gimana pun, kalau misalnya kita makan yang berlebihan ya tetap aja ya. Jadi ini mau aku tunggu sampai kuahnya itu surut, biar dagingnya empuk dan kentangnya juga empuk. Nanti setelah empuk baru deh aku masukin buncisnya ya. Deh. Buncis, kita tunggu lagi. Ini dia, aku mau ngecek dulu ya. Mau panas ya. Kita aduk-aduk. Lengket. Ini kentangnya udah mateng ya. Udah agak empuk, jadi aku mau masukin buncis. Semua aku masukin ya. Masukin. Kita aduk-aduk ya. Tuh, creamy banget tuh. Cuman dia gak kelihatan ya, karena beruap panas. Ini gak usah lama-lama ya, masaknya tuh bentar aja. Karena buncis itu gampang mateng. Kita tutup ya sampai 1 menit aja. Setelah 1 menit ya tuh udah mateng, creamy banget ya. Aku mau langsung cobain karena aku udah enggak sabar ya. Jadi aku mau ambil sedikit daging sapi, kentang sama buncis. Aku mau ambil sedikit ya. Karena ini masih panas banget. Jadi dia tuh teksturnya tuh kayak gini ya. Benar-benar creamy banget tuh. Kuahnya creamy dan ini tuh enak banget tuh. Sumpah enak banget, benar-benar creamy. Ini tuh benar-benar gak pakai keju ya. Tuh. Enak banget. Langsung kita cobain ya. Aku mau markicip. Kayaknya tuh enak banget tuh. Aku mau cobain masakan aku sendiri. Ini. Aku udah bawa sumpit. Oh iya. Gimana cobain ya kan. Kalau misalnya kita itu pakai masker. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada daging sapi. Aku mau cobain daging sapinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget kuahnya ya. Super creamy. Mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy, enak banget, kayak jual-jualan di restoran atau di tempat makan-makan luar gitu. Enak. Ya, aku cobain buncis ya, pakai buncis. Enak banget. Kita cobain pakai kentang. Gila sih sumpah. Ini aku coba ya, kentang, daging sapi sama buncis. Ini sih bikin ketagihan. Gila, ini aja tuh udah enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, enak banget. Perpaduan crunchy dari buncis ya.
creamy dari sausnya, kentang. Gila, sumpah enak banget. Nggak bakal nyesel. Dagingnya juga benar-benar empuk banget nih. Dijamin deh nih, bocil-bocil juga pasti suka nih. Enak banget, gila sih sumpah. Bikin ketagihan. Sampai habis, sumpah ini tuh enak banget, wajib banget coba ya. Jangan lupa di request, pokoknya bener-bener se-creamy itu enak banget. Kalau bocil-bocil sih dijamin ya, menurut aku tuh pasti bocil-bocil juga pada suka, karena bener-bener enak banget dimakan gini aja udah enak ya, apalagi dimakan pakai nasi anget. Enak banget, tapi nasi aku belum mateng. Kalau misalnya nasi aku udah mateng, mungkin aku udah makan pakai nasi kali ya, tapi sayang banget nasi aku belum mateng, aku lagi masak nasi karena bener-bener seenak itu. Aku baru pertama kali cobain ini. Aku biasanya pakai mie dan pakai brokoli ya, nggak pakai buncis dan kentang. Dan ternyata pakai buncis dan kentang daging sapi juara. Mantap. Ya udah Sobat Eda ya, semoga resep aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa di-recook di rumah kalian karena rasanya benar-benar enak banget seenak itu. See you the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aku nggak sabar nungguin nasi mateng. Gila, sumpah enak banget.